kartun yang berada di rumah kartun, terutama kartun-kartun lama ni lah, hasil simpanan saudara Rudy Mahmud. Dan pada saya, untuk menjayakan rumah kartun ni, kita mesti ada satu perasaan yang sangat menghargai karya-karya kartun lama. Contohnya kalau tengok ni lah, saya dan Jaya, yang sebelum wujudnya rumah kartun, saya sendiri pun tak tahu adanya kartun kes ataupun kartunis yang bernama Saidin Yahya. Tapi bila kita selongkari ataupun menyusuri sejarah, beliau merupakan pelukis komik yang terawal. Dan waktu ni kita cuba mengkaji bagaimana karya-karya ini dibuat, pen apa, peralatan, material apa digunakan. Kita tengoklah pada tahun 1930-an, apa sangatlah orang-orang kita ada menulis pun menggunakan arang dan sebagainya. Tapi dia sudah ada peralatan. Daripada mana beliau dapat peralatan? Ini agak-agak misteri. Pada saya dia agak misteri. Dan saya pula adalah orang yang sangat membaca menjelang kartun. Daripada mula pandai membaca, maksudnya daripada belajar satu saya dah baca komik. Dan saya kenal tentang bermula dengan kalau ini agak lama sebenarnya, tapi kalau Halilintih memang saya baca Raja Hamzah. Ini sendirilah buku-buku yang memang dibaca waktu zaman kanak-kanak dulu. Dan ada juga kartunis atau pelukis ni yang kita dapat berjumpa balik. Kalau Raja Hamzah ni sudah pun meninggal dunia, Halilintih itu juga. Tapi bila Sulaiman Awang, dia masih lagi ada idola kita waktu kita kecil, dapat berjumpa dan bersembang dan sebagainya. Gila-gila sahabat 28. Waktu ni kita, saya sendiri pun masih berseluruh rendah. Dan kebanyakan kartus ni dapat saya bertemu balik dan dapat saya pamerkan karya-karya mereka. Dan ini memberikan satu kepuasan lah pada diri kita. Waktu karya-karya ni kita baca ataupun ada, kita masih lagi tak tahu lagi penggunaan peralatan, pen apa. Itu masalah besar pada kartunis zaman saya dulu, masa zaman 70-an, 80-an. Atas segi peralatan, pen apa digunakan, dawat apa digunakan, warna jenis apa digunakan. Sebab di kampung ataupun waktu tu kita hanya terdedah dengan ballpen dan watercolor, color pencil. Watercolor pun yang jenis murah, yang tak sesuai untuk kita ni. Namun warna yang digunakan oleh pelukis ketika ini sangat striking, cantik, licin dan sebagainya. Jadi kita agak keliru. Saya masih ingat lagi saya waktu tu 13 tahun, 14 tahun, saya pernah telefon kepada kartunis Zainal Mohsin. Dan waktu tu kita menggunakan telefon tepi jalan. Pasal beratur lama nak dapatkan line, nak dapatkan giliran. Waktu tu ada pula apa ni, orang-orang dewasa kita pun bercinta pun guna telefon lama, bergaya berjam. Kita pula budak. Daripada dia tak, budak tak tahu apa, dia boleh bercinta terus lah. Saya ingat lebih tu 2 jam saya tunggu. Dia membuat duit shilling dekat satu tabung saya ingat. Bila saya dapat cakap dengan Zainal Mohsin, masuk 20 sen, cakap saya nak tanya tentang pen, pen apa nak guna. Saya ingat dia jawapan pada Zainal Mohsin, yang tu haji kita. Pen Parker, dia gelak sambil letak telefon. Saya pun dengar pen Parker. Biasanya pun pergi cari kat kedai, cari pen Parker. Mana nak jumpa pen Parker? Jadi itu sebenarnya kenangan. Dan selepas tu baru kita dapat merapati almarhum Rejahat. Dia berlah yang ajar menggunakan ni peralatan-peralatan betul, balikan ink dan sebagainya. Dan sebenarnya saya banyak guru bersama dengan Rejahat dalam dunia kartun. Maksudnya Rejahat yang banyak membantu saya lah tentang etika berkartun. Apa yang boleh, apa yang tak boleh adalah daripada perangan almarhum Rejahat. Dan ketika itu banyak pantang larang yang diberi dan saya ikut sampai sekarang. Dan kalau contohnya kalau menulis, kalau jangan cuba mengecekkan orang, jangan buat orang marah. Kalau lukis pula, lukis perkara yang betul. Kalau membuat petak dialog atau pendon dialog tu, tunjuk di mulut bukan di kepala atau di kaki. Kaki tak bercakap. Benda-benda yang agak simple tetapi sebenarnya sangat berguna pada kita yang baru belajar. 80-an kebanyakannya hasil daripada didikan Rejahat atau almarhum Rejahat. Jasa beliau sangat besar lah. Dan dia kata dia kepada negara. Selepas beliau, kita seolah kehilangan guru lah. Tidak ada lagi kata-kata yang cuba yang boleh memberi kita ilmu, memberi komen, mengkritik kata dan sebagainya.